Oke, teman-teman Alur Baby, jadi ini adalah proses checker. Proses checker barang sebelum di packing untuk memastikan kondisi barang dalam keadaan bagus dan lengkap. Oke, di sini juga ada bukti checkernya. Jadi nanti bukti checker itu kita kirimkan, kita masukkan ke dalam paket, contohnya seperti ini. Oke, ini contohnya. Jadi ini adalah contoh checker ya, bukti checker bahwa paket telah lengkap sebelum di packing dan kita pastikan dalam kondisi yang bagus, tidak ada cacat ataupun rusak. Oke. Ini untuk sepeda seri 105. Oke, sepeda seri 105. Untuk varian warnanya dia ada warna merah, kuning, ada warna abu. Untuk teman-teman yang mau order atau pengen lihat detail lengkap barangnya, silakan klik link di bawah video kita. Di situ ada deskripsi, ada link juga untuk pemesanan, silakan. Oke, dia ada 4 varian warna ya, ada red, blue, yellow, sama gray. Oke. Nah, ini proses packingnya setelah di checker. Kita packing. Nah, packingnya itu bukan cuma kardus aja, tapi di bagian dalam kita balut dengan bubble wrap. Di bagian dalam kita balut dengan bubble wrap seperti ini contohnya. Dan di bagian luarnya lagi kita balut menggunakan wrapping. Jadi double ya, double. Double aman lah. Oke, makanya untuk teman-teman yang sudah melakukan order atau pembelian sebelum buka paketnya, silakan teman-teman bikin video unboxing bila mana terjadi ada sesuatu yang tidak diinginkan, contohnya paket rusak ya, ketika dibuka paketnya rusak, mohon ada video unboxingnya. Karena dari kita sudah dicek terlebih dahulu posisi barang, kondisi barang tuh dalam kondisi yang bagus, kondisi yang lengkap. Di dalamnya juga kita kasih bukti checker bahwa semuanya tuh komplit sebelum kita packing. Bagian tahap packing akhir yaitu kita balut lagi menggunakan wrapping untuk mengantisipasi bila mana nanti terjadi hujan di jalan ketika kurir mengantar pesanan, maka paket dalam kondisi aman dan kita pastikan paket nggak basah. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Untuk teman-teman yang mau order, silakan klik link di bawah video ini ya. Terima kasih.